Kita jumpa lagi dengan dapur mama sama saya di rumah Caya. Nah, hari ini guys, mama akan masak tahu campur fajar. Bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ini ya guys, tahu yang sudah saya goreng ya, ini kecambah atau toge, kentang yang sudah saya rebus, terus saya kupas, saya goreng ya, tinggal motong-motong. Acar timun satu ya, ini telur 4, telur rebus 4 ya. Ini kacang yang sudah saya haluskan, sudah saya goreng, terus saya haluskan. Saya siap 2 pon ya kacang tanah ya. Ini tauco, tapi ini yang rasa asin ya, makanya nanti garamnya sedikit. Nah, ini petis hitam ada 2 sendok, bawang putih 4, pohon daun 8 batang. Ini nanti saya kacang halus ya, yang tidak halus agak kasar sedikit lah. Ini gula 1 sendok makan, 1 sendok makan setengah ya. Ini garam 1/2 sendok teh, penyedap pun juga 1/2 sendok teh. Kecap manis ABC 2 sendok makan. Ini saus tiram, saya kasih 1 sendok makan. Nah, ini bawang goreng nanti dibuat taburan ya. Ini kerupuk, ini melinjo ya yang sudah saya goreng semua. Ini air putihnya. Pertama-tama saya mau buat bumbunya. Ini bawang daunnya sudah saya rajang ya, saya potong-potong agak kasar sedikit. Ini saya gosong. Ini bumbunya saya masukkan dulu ya. Nah, ini guys, tauconya saya ambil 2 sendok ya. Ini saya kasih minyak. Ini saya masukkan bawangnya. Bawangnya memang harus banyak ya guys. Tauco sama bawang putih tadi sama gula garam penyedap itu jadi satu ya, saya haluskan. Kacang ya, sama kacang semua. Kacangnya juga. Oh, 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 oh
kasih kecap ya. Dua sendok makan ya kecapnya ya. Saus tiram 1 sendok makan. Kalau mama dapat mama sudah kira-kira. Nah. Ayo. Nah. Ini guys. Ini bumbunya sudah masak ya. Satu sisi dulu. Ini sudah masak sama tiram kompornya ya. Ini mau saya sajikan. Biasanya pakai lontong, ini tidak pakai lontong ya. Ini cara buat tahu. Jadi perlu bumbunya ya. Tahu saya potong-potong. Ini namanya tahu campur fajar ya. Saya buat tahu campur fajar dari Bang Ye. Ini kentang. Ini acarnya. Ini telurnya. Toginya. Jadi acarnya sudah di dalam ya. Tinggal kita ngasih bumbu ya. Nah guys, tahu campur fajarnya sudah selesai. Nanti guys bisa mencoba ya. Yang penting bahannya sudah siapkan, bumbu-bumbunya. Nah ini contohnya yang sudah saya sajikan, saya taburi bawang gorengnya. Nah. Terima kasih guys. Jangan lupa ya di subscribe, tekan jempol dan loncengnya, supaya nanti dapat info-info yang baru dari Dapur Mama. Dah.